Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring oleh Presiden Joko Widodo dinilai baik Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah. Satgas ini dinilai akan efektif dalam memberantas judi online melihat banyaknya pihak di susunan Satuan Tugas. Jadi dengan terbentuknya Satgas ini sangat bagus ya, saya kira karena akan ada kolaborasi sinergitas yang cukup efektif ya di dalam mencegah dan memberantas dari judi online yang ada. Karena semua pihak ada di sana sehingga diharapkan Satgas yang dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam ini bisa berjalan optimal dan efektif dan judi online bisa ditekan semaksimal mungkin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.